Hari ini kita mengadakan acara webinar untuk membahas tentang tema yang mungkin sudah banyak diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian. Temanya adalah the new normal, what next? Ini di sini kita ingin membahas tentang bagaimana tips dan trik agar kita dapat hidup kembali normal, tapi di tengah-tengah the -tengah new normalan yang baru pasca pandemi. Kemudian. Sedikit saya sampaikan profil dari pembicara kita hari ini. Tema kita, tema besarnya adalah The New Normal What Next. sedar Tips dan Trik untuk Menghadapi Aktivitas Baru di New Normal. Pertama, mungkin bisa disampaikan slide-nya. Pembicara kita pertama adalah Dr. Tri Yuda Erlangga. Beliau adalah Dokter Spesialis THT. Kemudian lahir di Jakarta 21 Februari 1972 uh, Education latar belakang pendidikan beliau adalah alumni AFK UI kemudian 2000-2005 sebagai uh, spesialis di Fakultas, uh, Fakultas Kesehatan Indonesia di bagian THT Universitas Indonesia di THT kemudian Professional Journey, beliau merupakan staff THT dari tahun 2006 sampai sekarang. Kemudian 2016 terakhir sampai sekarang adalah Head Departemen atau Kepala Departemen THT. Jadi beliau merupakan praktisi kesehatan sekaligus juga akademisi kesehatan. Kemudian profil speaker kita yang kedua sekaligus moderator. Di sini ada Ibu Dini Ayu Sunarti. Beliau Uh, memiliki pengalaman sebagai coach, trainer, HR, and business consultant. Jadi, beliau ini uh, merupakan uh, satu batch dengan Dokter Angga. Kemudian personal information lahir pada Jakarta, uh, lahir pada tanggal 28 Desember di Jakarta. Beliau adalah uh, coach, trainer, and HR uh, advisor, Code Learn Indonesia. Kemudian professional journey yang terakhir 2009 sampai sekarang adalah Product Manager Asia HRM Indonesia. Kemudian beberapa kali seringkali beliau menjadi trainer, pada training-training dan uh, konsultan bisnis dari bisnis-bisnis yang uh, terkemuka di Indonesia. Mungkin uh, ini saja perkenalan singkat untuk para pembicara dan moderator. Untuk selanjutnya, Waktu dan tempat akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung di weekend webinar ini diskusi dua mingguan dan selamat menyaksikan dan selamat uh, ikut untuk berpartisipasi. Ya, uh, Ibu Oke. Dini, saya serahkan Oke, waktu ya. dan tempat. Oke, okay. ya, terima kasih, Ariel. Selamat pagi, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman, oh. uh, sudah bergabung di webinar kita yang pertama ini, ya. Jadi, uh, mudah-mudahan ini merupakan uh, sesi yang bermanfaat. Jadi, kita ingin sekali sharing dengan teman-teman uh, kita mengundang uh, Angga, ya, teman saya ini. Uh, Pak dokter ya, jadi kita akan Share betul-betul ini dari Sisi uh, medis, dan nanti Mungkin saya akan sedikit tambahkan Untuk teman-teman, itu dari sisi financial Dan uh, adaptasi kita Di keseharian, gitu, jadi Sesuai yang disampaikan hmm. oleh Ariel Bahwa ini adalah interactive Session ya, teman-teman ya, jadi teman-teman Boleh langsung bertanya pada saat Nanti uh, speaker itu Menyampaikan materinya, kemudian uh, Nanti saya akan mempersilahkan dan Menyebutkan nama teman-teman, kemudian di Dihidupkan ya uh, speakernya unmute, jadi di unmute lagi posisinya untuk kemudian teman-teman uh, bertanya. Kalau bisa videonya juga dihidupkan teman-teman supaya kita bisa saling kenal ya gitu. Jadi uh, kita akan ada uh, kurang lebih ini benar-benar uh, sharing session, kemudian bisa sampai jam 11, Tapi nanti ada Q&A juga yang uh, kita khususkan uh, di 15-20 menit terakhir supaya teman-teman nanti juga bisa bertanya di sana. Itu aja mungkin uh, Ariel dan Dokter Angga, mungkin kita bisa mulai sesinya ya. Untuk uh, mulai share uh, bagaimana sih sebetulnya posisi COVID ini ya. Karena memang COVID ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan kita belum tahu akan berakhir kapan. Semoga ini betul-betul membekali kita supaya kita bisa lebih menjaga uh, family kita ya. Dan diri, terutama diri kita sendiri juga gitu. Ya silakan Dokter Angga. Ya terima kasih um, Mbak Dini, Mas Aril. Selamat <laughs> pagi kita sampai aja ya uh, pagi hari ini kita coba diskusi bersama-sama apa sih sebenarnya kita udah mungkin udah pada mengerti udah pada tahu apa yang disebut COVID-19 ini Karena memang uh, apa yang kita lakukan adalah uh, sharing ngapain aja sih setelah ini. Uh, mungkin itu yang coba kita lihat apa sih sebenarnya COVID-19? saya coba barang-barang ya. COVID-19 itu adalah satu infeksi viral yang mengenai uh, baru dapat dan mengenai kita semua banyak. Dia suatu yang suatu yang sangat infeksi yang banyak mengenai saluran pernafasan kita. Nah kalau dari sini makanya kasusnya sangat banyak dan sangat uh, general banget terlalu banyak gejalanya yang itu harus kita uh, yang kita juga kita tahu makanya musuh kita nggak pernah kelihatan nih di depan yang kita ketahui uh, dari sini awalnya dari Wuhan ini kalau kita lihat ini gambar latar banget peta dunia nih dari Wuhan satu dan dembers spreading sangat luas sekali hanya gara-gara uh, batuk dan uh, infeksi saluran pernafasan. Nah itu yang ditakutkan jumlahnya semakin lama semakin banyak dan sekarang WHO uh, sudah menyebutkan sebagai suatu pandemi yang sangat luas. Nah kalau kita lihat gejalanya apa sih coronavirus atau yang lainnya? Ini kita perhatikan antara flu dan coronavirus itu sama dia kadang-kadang kalau kita ada gantung tubuh kita jelek, kita juga bisa akan menjadi demam, letih, capek. Uh, uh, terus ada batuk, ada sakit tenggorokan. Sedangkan coronavirus juga sama. Tapi ditambah ada history of travel. Nah, history of travel ini dulu sih kita berpikir penyakit orang yang kaya. Tapi ternyata Uh, kita masuk ke area merah ke red zone aja udah jadi satu history of travel. Paling kita, nah sekarang gimana nih kita nggak bisa kemana-mana dong uh, untuk mencari gejala-gejala uh, ini semua. Jadi kita hampir kayak di Jakarta areanya hampir semua merah. Ya nah, kita jadi mau apa yang nih harus kita lakukan? Mungkin saya tidak terlalu banyak bicara tentang coronavirus. Kita lanjut dulu ya. ya. Yeah. Nah, ini mungkin yang yang harus kita ketahui. Ini adalah uh, gejala di paru-paru kita. Nanti akan terjadi masalah-masalah di paru. Mungkin lebih singkat aja. Ada satu namanya sitokin storm. Jadi, orang yang bikin menakutkan oleh sitokin storm. Jadi, mereka datang, mereka terkena, sehat-sehat aja, 8 hari, 9 hari kemudian, tahu-tahu dia kejang-kejang dan meninggal. Itu yang yang ditakutkan sebenarnya. Tapi, Uh, apapun keluhannya kita harus uh, pastikan. Nah ini penyebabnya masih dicari apakah dulu dibilang dari kelelawar lah, dari ular lah, dari terenggiling lah. Dan inkubasi periodnya sangat singkat. Biasanya kita makanya ya ada di lockdown itu dua minggu. Nah, inkubasi period itu sangat cepat. Nah, itu sangat tergantung dari imun respon aktivitas kita. Kalau imun kita baik, insya Allah dia, kita bisa bertahan dan kita tidak ada gejala. Banyak juga pasien yang dengan, mungkin kita banyak kenal dengan uh, orang tanpa gejala OTG-OTG tersebut, itu yang harus kita uh, pastikan. Nah, sekarang kita disuruh adapting to new normal nih. Gimana caranya kita adaptasi? Masih, sorry dok. Ya, Okay. Yeah. nah sekarang adaptasi tunjung normal ngapain aja nih Mbak Dini teman-teman nah, semuanya? Apakah kita cuma duduk diem aja? Dan kita banyak faktor kesehatan, faktor ekonomi yang harus kita lakukan. Nah bahayanya adalah, nah sekarang banyak nih diem di rumah aja deh. Uh, wilayah ini dikarantina kita nggak bisa kemana-mana. Kita work from home. Kalau saya sama teman-teman dokter mungkin work from hospital WFH juga sih sebenarnya cuman ya mau nggak mau kita harus uh, mengkarantin uh, diri kita sendiri untuk beradaptasi ke arah yang new normalnya lebih baik lagi. Nah sekarang apa sih sebenarnya new normalnya seperti apa sih? Kalau kita lihat uh, new normal lawan normal jadi kita jangan ber berharap. New normal itu adalah kita kembali normal. Jadi mungkin perlu pola-pola tertentu yang kita uh, hadapi, beradaptasi agar kita bisa melewati ini semua. Kalau kita lihat ini mungkin gambar apa sih Dinosaurus. Nah nanti hmm. suatu saat uh, dia mungkin bisa beradaptasi jadi jerapah mungkin. Ini hanya ilustrasi-ilustrasi hmm. ringan saja sih sebenarnya. Yang berikutnya binatang-binatang zaman dulu mereka beradaptasi juga menjadi yang lebih kecil. Nah kalau dia nggak bisa beradaptasi mereka akan punah. Mungkin kalau kita pikir binatang-binatang dulu yang beradaptasi dengan baik uh, tidak punah komodo mungkin ya di, di Indonesia negara. Nah itu banyak yang bisa beradaptasi. Kita bukan binatang sih sebenarnya cuma hanya kita berilustrasikan ternyata kita bisa loh uh, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Penemuan-penemuan baru, dan kita bisa beradaptasi dengan baik. Nah, kita dengan habitual learning adaptasi ini yang harapannya kita mengubah pola-pola yang bisa kita uh, berikan. Nah, ini dokter adaptasi. Angga, ada nah, pertanyaan ya. nih di tahap hmm. adaptasi: apakah new normal ini sama dengan herd immunity, dok? Heart Immunity uh, berbeda ya. Heart Immunity itu kan adalah satu kejadian di mana kita seperti biasa normal dan kita kena okay. penyakitnya sehari-hari. Kita kena, lama-lama kita punya tubuh sendiri. Yang punya underlying disease, yang punya penyakit-penyakit penyerta yang hebat, mereka tidak bisa beradaptasi. Nah, kita sebenarnya maunya adalah new normal, kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa kita uh, uh, membuat kita Dayatan tubuh kita baik, jadi tidak tidak sepenuhnya seperti hard immunity. Hard immunity tuh, jadi kayak uh, kena deh uh, kita kenain semua di Amerika, tuh mungkin seperti itu banyak. Jadi mereka tidak ada lockdown segala macam, tapi mereka yeah. menghard kan badannya dia supaya terkena. Tapi kalau yang dayatan tubuhnya jelek hmm. ya mereka akan terkena dan bisa terjangkit penyakit tersebut lebih jelek lagi. Mungkin okay. uh, itu kali ya. Sambil saya yeah. lanjutkan ya. Oke, okay. thank you dok. Nah, apa sih yang membuat daya tahan tubuh kita baik? Ya kita harus lebih banyak uh, relax, kita lebih banyak stres. Apa sih yang kita? Jadi banyak pikiran-pikiran kita nih, aduh mau ngapain aja sih kita besok nih sebenarnya, uh, masa begini lagi sih? Nah, kita harus bisa mengadaptasikan diri kita lebih baik lagi. Nah, seperti tahu, Circle of Adaptation of Emotion ini kita ada, ada 5 stages pertama ada disbelief disbelief ini kita harus uh, pas ada mungkin pada awal Januari Februari itu mereka lihat wah oh, di, di Wuhan tuh banyak banget yang kena ya kita nggak percaya ya udahlah itu kan di Wuhan kita juga nggak kena nah tahap berikutnya setelah kita lihat kok uh, Pak Presiden bulan Maret awal Maret melaporkan bahwa eh Corona itu udah sampai loh ke Indonesia kita mulai marah tuh Uh, kok kesini sih? Waktu itu kan orang sampai diceritain macam macem ya, anaknya lah yang di Depok lah. wah marah. Kita uh, merasa marah akan kejadian ini. Setelah itu, mereka akan uh, sedih. Ternyata di lingkungan kita ini udah ada nih teman kerja kita, ada yang udah kena uh, saudara kita, orang tua kita, ada yang kena. Nah, itu dia akan sedih. Nah, setelah sedih biasanya mereka akan disbelief lagi. Mereka kan ada tektok terus tuh antara disbelief, anger, sadness terus. Sebelum kita, setelah ujung-ujungnya kita harus, biasanya harus accept, kita harus menerima. Oh, uh, mau ngomong mau kita harus menyiapkan diri kita nih. Setelah itu kita harus optimis. Nah ini proses-proses ini yang mungkin kita harus bisa menjalankannya dengan lebih uh, baik lagi. Bagaimana caranya, uh, coba kita pelajari uh, lagi Nah ini uh, sing, uh, Circle of adaptation em, uh, Emotion ini harus kita uh, Jaga supaya kita Lewat nih stage 3 Masuk ke stage 4 dan ke stage 5 Oke okay. nah. Dok tanya juga dong Kalau misalnya saat ini dok Ada data nggak sih sebetulnya Kita itu banyak di tahap apa dok Dari circle ini Kan ini udah berlangsung lumayan lama ya, dari mulai Januari sekarang udah di bulan Juni gitu. Udah banyak juga yang kena, jadi sadness-nya mungkin dirasakan juga gitu ya. Tapi uh, ini dengan banyaknya ya, seperti yang kita lakukan juga ya, banyaknya webinar-webinar, kemudian banyaknya sudah mulai menikmati work from home, kemudian belajar dari rumah juga, untuk anak-anak. Nah udah sampai di tahap acceptance belum dok? Uh, ada beberapa yang sub uh, acceptance ada yang masih coba masih set sekarang mereka masih kayak misalnya uh, new normal itu misalnya anak sekolah boleh masuk mm. bulan Juli atau uh, mm. Desember Nah itu kan kita masih proses mm. hm, enak aja nanti anak saya gimana nih nanti kalau sakit gimana nih yeah. Nah sebenarnya mereka yeah. masih berharap ke normal yang biasa sedangkan new normal itu gimana pola perilaku kita sebenarnya apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terlalu uh, dengan cara webinar, dengan cara itu sebenarnya suatu uh, era baru kita. Sebelum kita menemukan ya. uh, vaksin mungkin supaya kita kembali seperti normal. Tapi di era ini yang harus kita masih ada disbelief, masih sadness, harapnya acceptance-nya itu baru optimism. Setelah kita pastikan, oh ternyata kita bisa hmm. loh uh, melewati ini semua. Kalau okay. kita lihat... Nah, ini kan uh, banyak banget nih uh, uh, ke kewaspadaan, kewarian, ketakutan, dan kefrustasian. Kalau kita lihat ini ada data uh, implication of uh, dari juridik for mental health of substance dari tahun April 21 ini, Nirmita menyatakan bahwa uh, tahun 2014 sampai 2015 sampai 2019 hmm. itu naiknya 23 persen uh, angka hmm. uh, mental itu health cukup kita jadi kita stres ya. gitu ya sedangkan bulan April aja uh, Maret April ternyata naiknya udah 45 persen hmm. mereka dari 2014 23 persen aja tapi ternyata hmm. wow, during uh, ketakutan dan kecemasan ini naik 45 persen mungkin kalau nanti teman-teman mau ke dokter psikiatri atau, atau ke dokter psikologi itu sangat Isinya memang seperti ini semua. Nah, beli makanan katanya. Strategisnya gimana sih untuk manage stress kita? Ini suatu-suatu yang krusial sebenarnya. Jadi kita harus stay fokus dan harus mempertahankan imun sistem kita. Jadi kalau kita mm. uh, merasa ketakutan yang berlebihan, imun sistem kita akan turun. Strateginya gimana sih sebenarnya? Nah ini kita harus ya walaupun di rumah kita banyak tuh banyak isu-isu kalau kita nggak boleh uh, olahraga tapi sebenarnya kita olahraga harus harus melakukan olahraga. Kita harus meningkatkan support sistem kita. Makan juga tetap yang teratur, jangan makan-makan yang diawetkan. Mm. Dan kita harus tetap fokus terhadap kesadaran diri kita sendiri. Dan kita pola bernafas, walaupun tidur yang cukup lah. Bukan berarti Uh, tidur di room uh, work from home itu ya uh, tidurnya juga berbeda ternyata enggak jadi kita menganggap suatu yang uh, bekerja dari rumah uh, membuat nyaman lingkungan di rumah kita bikin posisinya juga lebih nyaman itu yang membuat kayaknya lebih lebih baik lagi mungkin seperti itu dan terutama makanan makanan juga jangan terlalu banyak yang yang uh, online kita harus bisa masak sendiri kalau kita masak sih sebenarnya, gitu mungkin. Ada yang okay. diskusinya, bagaimana? Nah ini nanti akhirnya yeah. kita coba. ada yang mau bertanya teman-teman. Oke, okay, dok tanya dong. Kalau untuk yang tadi ya stress manajemen itu kan memang uh, banyak yang bilang bahwa stres itu sangat menurunkan imun, gitu, dok. Nah itu sekarang kan juga banyak uh, yang mengeluh kalau misalnya apa stres itu good yang banyak gitu nah itu e, berpeluang juga nggak sih dok banyak banget banget jadi kan ya, uh, tanpa imun. kita sadari uh, pola pikir kita membuat sistem imun kita juga uh, dok, menurun ya, ya misalnya hmm. jadi penyakit penyakit aduh kayaknya nggak enak nih asam lambung gue asam hmm. lambung saya nih koknya nggak nyaman nih jadi bikin bikin kok ya. semuanya asam nggak nyaman segala macam nah itu sebenarnya tanpa kita sadari, memang hampir 60%, 70% penyakit itu memang tergantung dari pikiran kita, dari mind kita. Kadang-kadang kan, ah saya udah ketemu uh, makanan ini atau ketemu dokter ini, kayaknya udah sembuh deh. Sebenarnya penyakitnya apa sih? Nah itu sebenarnya tadi banyak dari pola-pola yang harus kita perbaiki sebenarnya. Nah itu yang mungkin kita bisa, bisa pastikan apa yang akan kita uh, lakukan nantinya untuk meningkatkan uh, imun sistem kita dokter, mau tanya lagi ya. boleh? ya ini sebenarnya udah umum ya terjadi di tengah-tengah seangkatan aku lah kira-kira seangkatan saya, itu untuk anak-anak yang masih balita itu gimana caranya kita biar bisa beradaptasi di new normal ini eh, karena akhirnya berikutnya nanti mungkin ada ya okay. uh, mas uh, kita coba pastikan dulu ya Oke, okay. nah ini kan uh, tadi new normal uh, adaptasi di rumah itu apa sih sebenarnya? Ini kebiasaan kebiasaan yang mungkin kita coba uh, perbaiki, misalnya dengan cara uh, ini dari baik dari kantor, dari supermarket, dari public area, saat kita kembali ke rumah. Ini kan sebenarnya suatu pola yang baru new normal ini kan tidak boleh menyentuh apapun karena kita sampai sekarang masih belum tahu nih pola penularan itu seperti apa. Nah jadi kita mem meminimalkan tidak menyentuh siapapun yang punya anak kecil jangan disentuh dulu uh, Misalnya dari luar kita harus membersihkan badan kita dulu. Nah tadi uh, yang bertanya tentang untuk anak-anak gimana nih sebenarnya. Mm. Nah sebenarnya nah ini untuk kebiasaan kita dulu ya. ya kita ke kamar mandi membersihkan diri mandi mandi mungkin ya makanya sekarang mungkin pola pola kita untuk bercengkrama bersama teman teman di luar itu mungkin udah diminimalkan karena kita nggak pernah tahu tuh apa yang terjadi pada saatnya nanti pada uh, kita di luar itu nah kita nah startnya mungkin dari sini uh, kenapa kita harus aksinya seperti ini nah kalau kita nggak sembuh nah gitu makanya adaptasi itu kita harus mengubah uh, kebiasaan kita untuk lebih uh, uh, baik lagi nah mungkin ini kita coba nah ini mungkin ya anak-anak ya mungkin ya seperti yang udah kita lakukan learning from home lah kebiasaan tapi posisi komputernya posisi uh, lokasinya itu juga harus dibuat senyaman mungkin dan mereka harus mempunyai pola-pola yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Yang dewasa juga sama. Jadi kita harus kita kayak sekarang nih kita kan seminar-seminar kita pakai webinar aja deh biar gampang. Itu mungkin pola-pola kita untuk upaya kita yang bisa dilakukan untuk memperbaiki adaptasi kita terhadap lingkungan sebenarnya. Dok, sorry, tanya lagi dong sebelum masuk ke adaptation at home nih dok. Itu kalau mandi pada saat kita masuk ke rumah itu harga mati ya dok. Nggak bisa cuma pakai hand sanitizer gitu, terus ganti baju gitu nggak boleh ya? Emang uh, harus mandi semua ganti dari atas sampai bawah gitu dok. Nah itu kalau kita lihat kan banyak tuh video-video viral media sosial yang <laughs> uh, mereka datang harus mandi karena memang masalahnya yang satu ini musuh kita nggak kelihatan nih kita nggak okay. pernah tahu kita kalau yang lain-lain kan mungkin kalau misalnya cacar kita lihat ih ada cacarnya tuh badannya bintik-bintik kita udah jauh-jauh tuh kalau ini kan nggak gejalanya okay. juga sangat luas banget dan sangat mm -hmm. uh, uh, panjang dan kita nggak pernah tahu nah, makanya makanya banyak tindak-tindakan yang kayaknya apa nih kok susah banget ya uh, nggak hilang-hilang apalagi kita setiap hari ngeliat tuh penjelasan Kementerian Kesehatan yes. hari ini di Jakarta Uh, sudah uh, 120 Indonesia setiap hari udah seribuan. Karena ya. musuh nggak pernah kelihatan. Okay. Nah, sekarang supaya efektif gimana nih gitu. Jadi kita memang kalau di profesional di rumah ini uh, apa sih yang membuat kita efektif? Jadi kita, itu kita anggap upaya maksimal kali ya supaya nggak membawa dan apa mengundang si virus tadi virus masuk ke rumah sebulan. kita ya, ya, dok ya. Sebenarnya, posisi-posisi seperti itu yang membuat kita juga lebih mudah, mungkin ya, untuk beradaptasi. Itu karena memang adaptasi tanpa kelihatan apa-apa, gitu, buat kita juga kayak di awang-awang, sih. Sebenarnya, hmm. tapi kita harus berupaya untuk meningkatkan. Uh, efektivitas dan efek efisiensi kita selama di rumah, apa yang bisa kita lakukan? Hmm, Banyak okay. sih sebenarnya yang kita dok, ada pertanyaan lagi nih, dok. Nah, kan kalaupun mandi, dok, yang efektif itu memang sabunnya harus kita ganti dengan antiseptik atau memang masih boleh pakai sabun wangi-wangi gitu, dok. Uh, intinya sih, penelitian <laughs> yang terakhir boleh pakai sabun apa aja sih? Apa aja? Apa Oke, yang penting jadi kita air mengalir ya, air katanya mengalir, ya pokoknya ya. Oke. Karena memang ada yang pakai antiseptik inilah, antiseptik ini. Nanti ujung-ujungnya ya. hidung pakai hand sanitizer aja. Mungkin sekarang dokter kulit udah banyak tuh pasiennya. Karena mereka alergi dari jadi seperti kering. itu. Jadi oh, intinya okay. dari WHO hanyalah cuci tangan dengan sabun. Jadi tidak, jadi apapun yang kita lakukan, setidaknya kita harus bisa diri cuci tangan banyak tuh di jalan-jalan sebelum hmm. masuk mall, ya. sebelum masuk mana, ada Cuci tangan, ada hand bentong, -bentong betul. gitu ya? Itu yang yeah. saya lakukan. Nah, kalau di mall tuh, dok, kan sekarang kan ada, se um, sekarang kebanyakan ada dua pilihan ya. Jadi, ada wastafel dengan sabun dan juga ada hand sanitizer, gitu. Jadi, hmm. sebetulnya hmm. which one gitu yang uh, lebih apa baik gitu kita lakukan? Uh, ke apa cuci tangan? atau cukup dengan hand sanitizer aja atau kita pede nih kita dari rumah kok gitu ya naik mobil sendiri gitu ya turun terus nggak mau cuci tangan nggak mau pakai hand sanitizer pokoknya cuma di suhu aja tuh sama security nah itu kira-kira cukup secure nggak actually kalau gitu kan kalau misalnya kita... pilihan seperti itu sih lebih baik sih memang kita cuci tangan dulu setelah itu cuci baru tangannya. kita pakai hand sanitizer Jadi, kalau kasih pilihan mendingan cuci tangan apa hand oh. sanitizer kalau saya sih mendingan Benar -benar. cuci tangan nah Jadi dengan menenap, memang ya. kalau misalnya gejala-gejala itu karena ada banyak yang uh, orang tanpa gejala datang mm -hmm. kita periksa dengan uh, dengan apa dengan uh, termometer itu kan hanya untuk melihat kejadian apabila dulu kena nah masalahnya kan banyak yang tanpa gejala nah ya, sebenarnya ya. Uh, social distance itu sih ya. sebenarnya karena kita berapa jauh sih virus ini bisa menularkan itu yang harus kita tahu sih sistemnya mm. makanya sekarang banyak-banyak Cara untuk kita lakukan Mungkin okay. ya Efektifnya ini mungkin Tadi adaptasi di rumah mulai lagi yeah. Adaptasi di rumah Apa sih yang mau kita lakukan ya Secara Kita harus stay profesional yeah. Kita harus proper Kita harus uh, Melakukan sesuatu Kita harus senang di rumahnya Misalnya Banyak anak-anak sekarang Anak-anak muda sekarang ini kan mm -hmm. uh, Mall dibuka Kayaknya seneng banget gitu loh Sedang, <laughs> Langsung ya Ayo ah, dong kita Ngopi-ngopi gitu ya Sebenarnya yang itu yang setidaknya uh, lebih direm lah gitu loh. Nah ini sebenarnya harus fungsional dan enjoyable. Profesional mungkin agak saya lebih cepatkan lah mungkin ya. Yeah. Dan ini pada anak nih juga tadi uh, uh, harus dibikin dibikin fun. Tadi buat anak-anak yang punya bayi, mm -hmm. ya sebenarnya intinya si bayi, uh, anak sebenarnya nggak terlalu masalah sih di rumah. Yang masalah kan ibu bapaknya. Pind keluar nih Sin, bawa bayinya ke mall nih. saya pin dorong dorong hmm. kereta nih? Itu sebenarnya <laughs> yang pengennya. Sebenarnya kita harus pastikan apakah benar nih anaknya nggak mau keluar. Mungkin yang udah keluar, mungkin anak-anak yang umurnya tiga tahun, 4 tahun, lima tahun. Nah itu kita ya. harus bikin fun uh, di rumah tersebut. Ya. Nah. Yang uh, penting apa pendampingan apa? ya dok ya. Kalau belajar online gitu ya dok, nggak boleh ya. terlalu lama juga, nggak boleh terlalu deket Karena ada dokter mata menyarankan. 20 menit kita harus stay lima menit jadi nggak boleh lihat layar hmm. terus jadi kalau udah kebanyakan lama-lama ada yang bilang enam puluh menit jadi kita intinya sih jangan okay. karena lama karena lama-lama jadi akan jadi masalah tuh nantinya ya, ya ini penting nih teman-teman buat ibu-ibu yang punya anak-anak yang kemarin udah abis belajar online terus gadget ya Dok sama juga bohong ya. Iya, lima <laughs> menitnya ke gadget gitu ya, ke handphone uh. which is lebih kecil phone-nya gitu uh. ya. Jadi matanya tetap aja ini ter apa namanya? tereksplor untuk kerja keras nih. Dok, ada pertanyaan lagi nih Dok. Ada seorang terapis di Wicara di Bogor. Saya mau bertanya, anak usia berapa mulai efisien menggunakan masker? Dan berapa lama sebetulnya anak maksimum memakai masker? Karena rata-rata pasien anak yang terapi masih adaptasi untuk menggunakan masker dan face shield, ya, uh, saya Mbak? dia. Ya, iya, okay. betul. Uh, kalau uh, memang uh, resiko untuk memakai masker pada anak itu memang agak sulit, ya. Uh, mungkin kalau kita lihat bayi-bayi lahir, mereka langsung pakai face shield. Jadi intinya mm -hmm. sih, kalau misalnya, Mbak, sebagai terapi wicara di sana, kan setidaknya mereka harus uh, social distancing, harus baik. Dan mungkin uh, kalau kita lihat apakah bisa menggunakan uh, apa uh, pembatas pakai kaca supaya keamanan dari uh, pasiennya atau dari orang tuanya juga dan kepada Mbak Diah sendiri uh, bisa terjaga intinya hmm. kita meminim meminimalkan kontak dengan uh, pasien tersebut. Nah ya. kembali lagi untuk anak-anak dengan uh, menggunakan masker tuh sangat-sangat sulit sekali karena mengingat -kan ya. Mereka tidak biasa. adaptasi adaptasinya mungkin belum terlalu baik. Nah, sebaiknya mereka mungkin uh, social distance itu mungkin. Karena pakai masker hmm. anak yang hiperaktif susah sekali itu. Membiasakan. Yang pasti orang tua dan terapisnya juga menggunakan yang sama. Jadi mereka tidak merasa berbeda. Kebiasaan-kebiasaan itu memang butuh waktu uh, untuk me, 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 mengupayakan supaya mereka social distance Uh, cuci tangan ya Hanya itu aja sih sebenarnya Cuman dari umur berapa mungkin tergantung Dari anak itu udah bisa disuruh atau tidak Ada yang bilang dari umur lima tahun Pasien-pasien saya juga udah banyak yang Standar Menggunakan terus-menerus Nah kita bikin bentuk maskernya Yang lucu-lucu supaya dia berasa Kayak uh, superhero-nya mereka Jadi mereka mau pakai mungkin. Kan mulai banyak tuh ya ada yang gambaran, hidung-hidungan ya, hidung gitu ya. supaya supaya mereka merasa uh, ya. jadi berbeda. Sekarang jadi ada yang ada yang bentuknya uh, ini dok, Star Wars. Iya, gambaran, ada yang yang gambaran, Jadi yang jualan aja yang ya? ada iya. Mahal bu, ada yang gambaran, Nih yang gambaran, ada yang gambaran, yang gambaran, ada yang yang kita yang mungkin kita. Makanya dengan webinar ini kita coba nanti bersama teman-teman yang lain untuk lebih aktif apa yang kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan di rumah. Dari olahraga, handicraft, art, clean up, movie. Ya apapun. Mungkin kalau udah bosen kita harus membuat variasi-variasi uh, yang lebih baik. Nah ini adaptasi ya. di rumah. Mungkin agak cepet ya, mungkin waktunya ya. singkat. Buat orang geriatri, orang tua, dan pada anak-anak nih tadi, ke uh, Ariel yang tadi nanya ya apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak seperti ini ya kita intinya harus extra care sih karena mereka orang-orang yang yang satu yang tuh itu sangat mudah terkena yang yang kecil itu sangat jadi orang tanpa gejala nah makanya sekarang ketemu-ketemuan itu diminimalkan Nah kita harus bisa seperti itu nah kalau lihat adaptasi di rumah ya tadi kan yang anak dan pada orang dewasa gambarnya seperti ini jadi uh, punya underlying disease penyakit diabetes lah atau dia ada asma lah ada imun sistem yang jelek nah itu harus kita jaga extra care-nya yang seperti ini kalau pada anak ya mereka belum bisa potensial menjadi infeksi dan tidak tahu resikonya yang dialami jadi mereka jalan-jalan keluar dekat dekat sama orang minta digendong sedang, -sedang kita atau tahu siapa mereka hmm. oke okay. Nah, intinya uh, mitigasi apa sih yang bisa kita lakukan? Uh, baik kita di luar atau di dalam uh, open public. Nah, ini mungkin gambarnya terlalu kecil. Sebenarnya, inti dari ini semua adalah uh, kita akan mobile restriction. Kita tidak sebaiknya tidak banyak keluar. Yang kedua adalah kita ada social economy restriction, jadi kita tidak terlalu banyak nanti mungkin. Uh, Mbak ini akan coba menjelaskan tentang ekonomi physical distancing, uh, hygiene, hmm. measure. hygiene measure, hygiene measure-nya kita harus kita dicuci tangan, komunikasi jadi jangan terlalu banyak mendengarkan berita-berita yang tidak benar karena banyak tuh hoax- hoax yang membuat kita makin stres sebenarnya hmm. dan kita ada supportin yeah. uh, support mechanism yang harus kita lakukan. Yang terbaik memang sampai saat ini sampai ketemu vaksin. Saat ini kita harus stay home dan stay safe. Jadi kita jangan terlalu percaya juga sih sebenarnya dengan sudah ditemukan obat ini, sudah ketemu vaksin ini, tapi sebenarnya itu masih uji coba. Nah itu kita butuh jangan terlalu senang ketemu sekarang, besok akan ketemu. Mungkin kalau toh pun benar ketemu, masih negara-negara adik kuasa dulu mungkin yang dilakukan. Nah itu yang kita harus tip-tip uh, bahwa kita harus stay at home di rumah, itu memang banyak yang harus kita lakukan sebenarnya nah sebenarnya uh, hidup itu hanya suatu uh, kebiasaan mindset kita kita bilang ini cukup cukup ini nggak cukup karena bukan pohon uang yang uh, mbak Dini ya mungkin, <laughs> <laughs> mungkin mbak Dini bisa uh, melanjutkan sedikit tentang apa yang harus kita lakukan ya, mungkin ya. bingung kali ya aduh ngapain di rumah tuh duit nggak ada yes. dana nggak ada oke okay. Dok, sebelum masuk ke uang nih dok gitu ya, uh, mau tanya dok, kalau misalnya kita di rumah tuh sebetulnya aman gak sih dok kalau terima tamu? Jadi kan di rumah itu kan, uh, ini untuk teman-teman juga ya yang di rumah gitu, untuk uh, ibu-ibunya juga, untuk bapak-bapak uh, juga gitu ya. Kan di rumah itu kan pasti ada kebutuhan nih dok, misalnya AC harus dibersihin, nah kita masukin orang berarti kan gitu. Nah, kira-kira treatment apa dok yang paling Meminimize bahwa mereka itu membawa uh, apa namanya potensial virus nih ke rumah gitu ya. Karena kan AC berarti kan dia misalnya masuk ke ruang tidur gitu kan, masuk ke ruang keluarga gitu dan seterusnya. Which is kita Nggak nyediain APD kan buat mereka gitu ya. Masuk ke rumah. Nah, itu kira-kira paling berpotensi uh, paling aman gitu meminimal kira-kira gimana? Kenapa? Tidak. Ya, memang ya memang agak sulit sih memang buat kita sendiri karena mereka kita nggak kita nggak kita di mana sih intinya sih karena Betul. misalnya AC-nya rusak mungkin kita lebih coba uh, tetap mem membersihkan apa yang sudah dilakukan misal benerin AC mungkin jalan uh -huh. masuk dan jalan keluarnya kita coba uh, satu jalan uh, uh. setelah itu kita harus membersihkan setelah itu kita tidak belum tentu uh, orang yang membenarkan rumah kita atau AC atau tukang bedenggik itu yang membawa Jangan kita yang kena kena mereka. Jadi kita saling menjaga sih sebenarnya apa yang bisa okay. kita lakukan. E, memang agak sedikit ribet ya. Dulu pernah mm -hmm. di komplek rumah saya juga pernah tukang cukur mereka diperiksa yeah. semuanya. Nah kita kan sebenarnya diperiksa saat itu apakah yakin juga nggak tahu juga. Nanti dia pindah nah itu sebenarnya jaganya mm -hmm. adalah restriksi kita di rumah sih sebenarnya. Gitu ya. Tapi uh, boleh juga karena dok mau minimize gitu Sebelum mereka mulai kerja Mas maaf mas, cuci tangan dulu ya mas Mas oh, yeah, nah, sabunnya gitu ya Ya yeah, yeah. yeah, yeah. itu juga harus yang kita lakukan Jadi sebenarnya tadi social yeah. uh, distancing-nya okay. Cuci tangan, hygiene-nya Dan kepastian yeah. Waktunya kalau bisa memang tidak terlalu lama Tidak terlalu lama kita uh, berhubungan dengan mereka Iya, yeah, iya yeah. Oke, okay, dok. Ada pertanyaan lagi nih, dok, uh, dari salah satu peserta. Perlukah kita melakukan rapid test mandiri, dok? Eh, uh, rapid test rapid test mandiri, mandiri. itu sebenarnya uh, rapid test mandiri itu kan uh, sebenarnya kepastian bahwa dia ada COVID itu hanya sekitar 17 persen. Apa delapan belas persen? Kalau kedua kali mungkin naik jadi 30 sekian persen. Karena yang diperiksa adalah imun sistem kita, pernah kena kita. Yeah karena kita nih namanya kalau di kedokteran di itu namanya uh, IgG dan IgM lagi terkena atau tidak terkena kadang-kadang hasilnya setelah di rapid hasilnya reaktif reaktif harus kita pastikan dengan PCR nah PCR oh, itu sebenarnya sih. ada kuman hmm. atau tidaknya sedangkan uh, reaktif itu terhadap imun sistem kita yang lampau atau yeah. yang saat ini nah saat ini juga kadang-kadang kalau dia sudah Nggak ada uh, virusnya, hasilnya bisa jadi mereka akan tetap positif. Nah, itu memang uh, perlu kita rapid test. Mari sebenarnya uh, bisa dilakukan, hmm. tapi mungkin okay. tidak, tidak terlalu efisien. Mungkin itu, Mas. Gitu ya? Yeah. Oke, okay. ada lagi nih, Dok, pertanyaan lain dari peserta yang lain. Thank you, Mas, yang sudah bertanya tadi. Mudah-mudahan terjawab ya sama Dokter Angga, ya. Uh, ini suka lihat orang-orang habis belanja dari supermarket dan mereka semprot belanjaan belanjaan kita dengan disinfektan spray katanya yang sekarang dijual-jual apakah itu perlu dok? Uh, disinfektan spray ya uh, sebenarnya nggak yeah. apa, apa sih sebenarnya untuk memberikan uh, rasa aman buat kita sih tapi seberapa lama kita akan memakai itu sebenarnya kalau saya sih sendiri kita saya biasanya ngantongin uh, disinfektan spray kita lakukan kalau kita habis uh, menyentuh uh -huh. sesuatu, tapi setelah itu saya pasti cuci tangan karena uh, hmm. kita lebih yakin bahwa dengan cuci tangan itu bisa lebih lebih bersih sebenarnya. Oke, okay. jadi better tuh belanjaan dicuci daripada disemprot-semprot ya dok? Ya, mendingan dicuci. Malah. Nanti kita nggak tahu tuh isinya apa tuh nanti. Iya, disemprot-semprot terus nanti nggak dicuci lupa malah masukin kulkas. Iya. Malah lebih bahaya iya. lagi oke okay, ya. okay. sama yes. Bu ini saya mau tanya aja, yeah. Ini kan kalau situasi kayak gini, ini pertanyaan pertama saya sebenarnya kaitannya sama yang muda apa yang anak balita sama orang orang tua. Sekarang satu rumah ini ada dua-duanya. Sedangkan yeah. kita harus kerja di lokasi yang mau nggak mau kita harus pakai kendaraan umum, katakanlah KRL gitu. Yeah. Nah. Pertanyaan saya jadi berkembang lagi. Pertama, bagaimana kita ngatur keadaan di rumah? Karena kita punya orang tua yang di atas 70 tahun, kemudian punya anak yang baru lahir. Okay. Kemudian yang kedua juga, kan kita ke kantor. Memang si kantor tuh isinya cuma 10-15 orang. Tapi kan uh, kita tuh sebenarnya ketika masuk kantor, dari depan udah dicek termometer, kemudian juga kasih hand sanitizer. Eh, ditambah lagi sekarang pakai disinfektan ke badan sama ke tas. Kalau menurut saya, itu kok jadi tambah penyakit baru lagi ya? Iya, yeah, sebenarnya enggak, enggak, enggak. Seperti itu juga sih, sebenarnya, <laughs> karena memang <Okay. laughs> ya, apalagi kalau kita Kita enggak tahu desinfektannya apa, apalagi dulu pernah ada kita di sinar pakai tempat UV, ultraviolet uh, mm. seperti itu kan. Sebenarnya UV itu sebenarnya tidak, tidak disarankan juga. Sebenarnya, karena kan dia membuat uh, kelainan juga di kitanya. Hmm. Itu yang harus kita uh, pastikan. Benar nggak ini sebenarnya uh, bisa me me melindungi kita dari virus tersebut? Tapi mendingan uh, kita tidak perlu berlebihan dan kita juga uh, harus lebih uh, yakin bahwa dengan social distancing dan cuci tangan itu sudah cukup banyak membantu kita. Hmm. Berarti hmm. kalau dikatakan, saya ambil kesimpulan di sini, mereka kan kebanyakan disinfektan juga made in. Made in their hand gitu. Ya. Jadi campuran campuran antara pemutih dan Wipol. Wipol kan buat santai <laughs> sebenarnya. Ya. Nah, itu sebenarnya uh, bawa malah ketakutan iritasi itu sendiri gitu. Jadi memang ya. uh, solusi yang terbaik adalah jaga jarak, tetap cuci tangan dan menggunakan masker ya di situasi kantor ya. Ya itu ya mungkin yang baik makanya kita ada usulan-usulan dari WHO yang mungkin berubah terus. Kita awalnya nggak perlu pakai masker tapi ternyata kita pakai masker. Intinya untuk mengurangi uh, pernah Jadi, ada satu penelitian uh, yang satu pakai, yang satu nggak pakai. Hmm. Jadi dua-dua kalau dua-duanya pakai masker, baik itu masker kain yeah. atau masker bedah, dan social <tuk> distancing itu penularannya sekitar dari 6%. persen. Nah itu buat kita hmm. juga cukup baik. Tapi kalau salah satu nggak pakai, nah itu kadang-kadang kita suka kesel ya. Kita jalan-jalan kemana-mana nggak pakai masker <tuk> lah. Okay. Apalagi daerah tadi yang gambar di lock, tapi setelah di lock kampung itu di lock, tapi di kampung itu sendiri mereka jalan kemana-mana. Mereka yakin bahwa daerah hijau itu tidak akan menjadi daerah merah. Nah itu yang harus kita uh, pastikan sebenarnya. Itu betul, betul, betul. Saya lanjutkan lagi tadi agak aku putus gambarnya. Yeah. Ini, itu share screen lagi. Ini dokter saya nih teman-teman. Nanti mungkin Bu Ba ini akan coba menjelaskan lagi uh, apa sih sebenarnya harus kita lakukan dalam tapi okay. keuangan kita nih. Kadang-kadang kita susah nih duitnya nih. <laughs> Oke, okay. ya, yeah, thank you, Dokter Angga. Atas uh, sharingnya, terima kasih juga, teman-teman yang sudah bertanya uh, apa yang uh, relate dengan kesehatan. Ya, mudah-mudahan terjawab gitu ya. Nah, ini kan tadi kan kita paling aman adalah stay at home nih, teman-teman. Ya, yeah, jadi kita uh, stay di rumah gitu, which is kita di rumah sekarang uh, ini uh, untuk... Khususnya ibu-ibu uh, nih ya, teman-teman uh, perempuan uh, dan laki-laki juga yang uh, sekarang ini di rumah. Kira-kira teman-teman pasti punya fixed cost ya. Nah kira-kira sama nggak nih pemikirannya dengan saya nih. Yang keluar secara fixed itu setiap bulan itu pasti ada electrical uh, cost ya. Kemudian makanan, transportation, pendidikan anak-anak, yep. communication, dan seterusnya. Gitu. Nah ini yang memang rutin kita keluarkan ya, gitu. Kemudian... Uh, di sini dalam masa pandemik ini gitu ya. Nah kira-kira ada nggak kos uh, yang berkurang teman-teman? Ada yang mau bantu saya jawab nggak di chat atau raise hand yang berkurang. ya? Yang berkurang Apa? pasti transportasi sih <laughs> Iya, udah lama nggak ngisi tol card ya, ya <laughs> Udah lama nggak ya, jadi bensin. Sahabat pom bensin nah. ya Nah <laughs> gitu, bener Jadi ada yang terasa sama kita Transportation gitu ya Memang ya uh, Nextnya dok? Ini udah di share belum? nah ya jadi ya, seperti tadi nih Mas Aril bilang gitu ya ada memang yang berkurang Benar transportation nih udah terima rapot nih alhamdulillah juga kondisi lagi seperti ini ya jadi orang tua nggak mikir nih kita mau liburan kemana ya gitu ya kemudian eh, apa itu untuk holiday itu juga berkurang kemudian entertainment ya kemudian untuk teman-teman eh, yang biasa suka nongkrong di cafe ya kemudian yang biasanya suka eh, apa ketemu sama teman-temannya rutin gitu ya eh, Tanggal muda ketemu teman-teman SD, -teman tanggal tengah ketemu teman SMA gitu ya. Nah itu semua di-reduce nih, entertainment cost-nya lumayan menghemat gitu ya. Tapi tanpa kita sadari ternyata ini banyak banget yang ternyata naik malah gitu dengan kondisi kita di rumah gitu ya. Seperti yang kita tahu kemarin juga rame di Medsos itu electrical, ya jadi biaya listrik teman-teman udah biaya listrik basicnya naik gitu ya, kemudian anak-anak juga full di rumah, anak sekarang tahu sendiri ya nggak kuat kalau panas gitu ya, AC hampir nonstop gitu dipasang, bahkan uh, nggak pernah mati gitu ya, kemudian ada laptop, kemudian HP dan gadget-gadget yang lain gitu, kemudian untuk biaya makanan tuh juga lumayan meningkat nih karena di rumah semua gitu ya berasa nggak untuk teman-teman yang di rumah isi kulkas tuh cepat banget habis ya jadi yeah. telur yang biasanya 20 butir bisa seminggu ini tiba-tiba hari ketiga wih udah habis gitu ya kemudian uh, apa mie instan dan segala macam itu pokoknya makanan tuh cepat dan kemudian juga karena di rumah Sering diskusi, mamanya juga agak lumayan-lumayan lumayan capek karena udah mendampingi online dan seterusnya. Sometimes kita banyak apa food order gitu ya ending endingnya itu akan end up dengan delivery cost yang tadinya nggak pernah ada sekarang jadinya uh, akan kehitung gitu ya masuk ke rutin cost kita juga gitu ya kemudian transportation. Jadi yang biasanya dulu kan ada gojek ya, ada ojek ya, gitu ya, uh, grab atau segala macam. Sekarang nggak ada di masa pandemik ini. Jadi mau tidak mau harus pakai taksi atau roda empat yang lainnya, gitu, untuk menghindari itu. Kalau kita nggak mau uh, switch langsung ke uh, mass uh, apa transportation ya, public transportation. Kemudian juga banyak yang mengeluh paket datanya cepat habis ya. Kemudian belanja bulanan yang tadinya bisa betul-betul fix sebulan sekali, mungkin sekarang dua minggu sekali itu udah harus pergi ke supermarket gitu ya. Kemudian karena kita juga worry dengan kondisi aminah tubuh kita kita belanja food supplement. Nah ini juga sometimes jadi kebanyakan juga nih Dok, ada vitamin A B C D E semua dicekokin gitu ya. Yeah, Madu banyak semua banyak. tiap hari, buah juga nggak berhenti gitu ya. Nah akhirnya itu juga menjadi uh, apa increment uh, expense kita yang terus keluar nih teman-teman, budget berasa ya gitu ya. Kemudian juga Tadinya paket TV cuma ada paket sport. Aduh mak, kayaknya kalau olahraga terus juga nggak bisa olahraga. Ganti ya paketnya nambah pakai entertainment segala macam. Nah itu bapak-bapak gak? nggak ditodong hmm. gitu sama istrinya sama anak-anaknya gitu ya? Karena memang lengkap. kita juga harus. Nah, -nya. paketnya lengkap dong mak, gitu uh, ya film ya, movie, <laughs> gitu ya. Nah itu which is uh, banyak mempengaruhi juga sebetulnya teman-teman. Nah jadi karena faktor yang naik jauh lebih banyak. Kita harus memutar otak juga, nih. Kira-kira bagaimana ya untuk membalance pengeluaran yang meningkat ini, ya, untuk tetap bisa cover? Karena kita belum tahu pandemik ini akan berapa lama, nih, teman-teman. Karena kasihan juga kalau misalnya, apalagi banyak yang single income, ya, atau yang banyak baru mulai kerja dan seterusnya. Nah, kita coba share gimana, nih, caranya untuk uh, coba mereduksi ini. Next slide, dong. Ya, nah, jadi gimana ya caranya ya untuk bisa memanage uh, paket apa poket kita, dompet kita ya dengan lebih baik, gitu dengan lebih wise. Nah, teman-teman sekarang kita sudah harus mulai memilah-milah nih, ya mana yang merupakan needs ya artinya kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Dan kita nggak bisa hidup kalau tidak memenuhi kebutuhan itu. Dan mana yang uh, hanya menjadi keinginan, gitu ya. Jadi needs and wantsnya, ya. Jadi ini perlu kita lihat lagi, kita coba renungkan lagi, gitu ya. Mana nih yang bisa kita delay dulu, gitu ya. Yang mana yang bisa kita tunda dulu, kita reduce dulu, gitu ya. Nah, pada saat kita memanage wants and needs kita, kira-kira apa aja sih yang menjadi pertimbangan, gitu ya? Untuk kayak tadi misalnya paket entertainment, package-nya itu sendiri memang dibutuhkan nggak? Memang akan membuat kita bertambah engage atau bertambah jadinya sendiri-sendiri gitu ya di kamar masing-masing tuh nonton TV, karena udah saking asiknya semua TV punya paket yang lengkap gitu ya nggak pernah keluar kamar. Jadi akhirnya yang tadi memang uh, mungkin ya uh, ini Allah atau Tuhan uh, apa menciptakan virus ini untuk mendekatkan kita. Malah makin menjauhkan Karena masing-masing Semua sibuk di kamar Dan asik sendiri Gitu ya Dengan paket-paket Yang memang sudah lengkap tadi Gitu Kemudian juga Dari sisi porsi makanan Misalnya tadi Yang sayang Sama Delivery cost-nya Akhirnya pesan satu Jadi tiga Gitu ya Yang akhirnya Pesannya biasa-biasa aja Aduh kayaknya lagi enak nih Kayaknya mau makan steak ah Gitu ya Jadi akhirnya Eh diskon Gitu ya Nah padahal tetap aja Lebih mahal dari gado-gado Gitu ya Milihnya steak Gitu ya Nah itu yang Uh, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, gitu ya. Jadi, kita harus mulai pilah-pilah lagi, dan jangan lupa, teman-teman, di masa seperti sekarang, betul-betul uh, kita harus memaksakan sedikit, gitu ya, diri kita untuk bisa nabung. Jadi, kita harus nabung, tetap kita sisihkan, dan uh, saya sarankan untuk bisa menyimpan uang, ya, uh, sedikitnya itu misalnya untuk kebutuhan kita, misalnya mingguan, gitu ya karena kemarin kan sempat ya kita bukannya ini apa namanya bukannya menakut-nakuti gitu ya karena kan memang sempat waktu kemarin itu banyak juga asuransi yang sekarang udah nggak bisa bayar klaim gitu ya nah bukan uh, tidak mungkin juga karena pada saat kemarin banyak di lockdown dan segala macam ATM juga banyak yang bermasalah gitu ya sampai akhirnya banyak juga yang akhirnya nggak bisa ngambil jadi ngambil yang harusnya deket-deket jadinya jauh-jauh gitu nah mungkin kalau bisa saya sarankan cara teraman di rumah itu paling tidak ada uh, cadangan uang itu ya atau uang digital di apa handphone kita masing-masing itu selalu ada gitu supaya pada saat-saat tiba-tiba kondisinya memburuk kita nggak mengalami kesulitan itu kayak waktu itu kita pernah kan yang listriknya mati semua ATM nggak bisa ya nah itu uh, mengejutkan tuh jadi uh, sejak itu sebetulnya uh, kita sangat menyarankan gitu bahwa harus menyimpan uang cash ya Biar bagaimanapun gitu Karena memang penting untuk menjadi cadangan kita Nah tabungan itu kira-kira untuk apa aja sih? Nah itu backup fund ya Kemudian juga untuk pendidikan Ya kalau nggak diambil-ambil Kemudian uh, di sini juga untuk Apa namanya uh, future plan kita Apakah kita akan investasi atau apa Dan jangan lupa teman-teman Ya uh, tadi wants-nya sedikit di-reduce Untuk kita ingat juga bahwa banyak sekali uh, mungkin relasi terdekat kita sahabat sahabat kita teman-teman dan keluarga yang juga sudah sangat banyak kekurangan nih gitu ya karena seperti teman-teman tahu banyak sekali PHK ya kemudian banyak sekali bisnis yang nggak jalan dan data menunjukkan juga bahwa dengan sekarang dibuka nih restoran itu sekitar 30 persen actually mereka tidak bisa beroperasi lagi karena memang dananya nggak ada gitu ya karena memang mereka akhirnya jatuh menjadi uh, bankrupt gitu nah itu uh, yang harus kita alert juga gitu nah kemudian karena kita di rumah juga nih banyak sekali uh, saya belajar juga malah dari apa namanya kerabat dari teman-teman sedekat itu yang akhirnya trial ya di rumah dengan tes, uh, dengan mengikuti tutorial dari YouTube, gitu ya. Nyoba resep, gitu. Kemudian nyoba kerajinan dan segala macam. Nah, itu which is bisa uh, menjadi potensial bisnis nih, teman-teman. Gitu, jadi jangan uh, melihat bahwa itu nilainya sedikit ya. Kapan kayaknya ya? Lama sekali saya bikin kue satu, untungnya cuma dua ribu gitu ya. Terus harus nunggu 10 pesanan, 10 porsi untuk menjadi dua ribu. Itu pun nggak uh, bisa setiap hari, nggak bisa seminggu dua kali. Nah, jadi itu punya prinsip juga, ya, uh, pada saat kita start bisnis, ini ada yang kita sebut uh, simple, ya, kemudian uh, simple, small, and fast, principle Nah, itu which is banyak diimplement oleh para Uh, apa namanya Small medium enterprise kita SME uh, level ya Jadi mereka mencoba bisnis-bisnis kecil Yang tadi mulai dari makanan Mulai dari mau to mouth ya gitu Jadi uh, itu bisa start dari kita sendiri sih teman-teman Itu akan creating uh, money Untuk membalance pengeluaran kita Yang memang sekarang sudah cukup banyak gitu ya atau justru teman-teman memang ingin men uh, men set up bisnis yang lebih besar gitu ya Sbwp ini merupakan uh, bisnis yang di uh, start dengan lebih structured gitu ya kemudian uh, lebih besar big uh, ininya coveragenya ya kemudian nah itu jadi yang harus uh, bisa teman-teman pertimbangkan juga nah kemudian sambil melihat-lihat juga nih teman-teman kan dengan kondisi sekarang ya kalau dari sisi kehcarannya itu kan juga potensi uh, apa namanya company meneruskan uh, digital uh, treatment seperti sekarang gitu ya WFH dan seterusnya nah itu sangat berpotensi karena ternyata banyak juga company yang bisa dengan sangat efektif melakukan WFH productivity-nya tidak turun eksekusinya juga tetap bisa excellence gitu ya even dengan segala uh, struggling di awalnya nih gitu nah jadi kita juga perlu mempersiapkan nih teman-teman kalau sekarang ini kita agak prihatin dengan kelulusan uh, university yang tahun sekarang ya itu mungkin tingkat uh, penganggurannya paling besar nih uh, di antara kelulusan-kelulusan uh, yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi Uh, saya juga uh, dengan angga dan teman-teman yang ada di weekend ini gitu ya mencoba memikirkan bagaimana caranya kita bisa melihat potensial digital position gitu ya jadi di era digital ini kira-kira potensi-potensi apa aja sih yang bisa kita apply gitu ya Sebetulnya, banyak sekali teman-teman, karena memang itu nggak perlu kemana-mana, gitu ya. Jadi, betul-betul bisa dengan cara online. Ek, semuanya dilakukan dengan online. Itu nanti akan kita share juga bagaimana cara efektif, misalnya, mengimpress company, gitu ya, dengan digital uh, recruitment process, gitu. Jadi, kalau di sisi uh, pencari kerjanya, kita akan nanti memberikan tips bagaimana sih caranya mengimpress video ya dengan tiga atau durasi 3 sampai 5 menit mengintroduce diri kita gitu ya untuk bisa minimal masuk ke tahap yang berikutnya gitu sih kira-kira. So far ada pertanyaan nggak teman-teman? Gitu. Ya, jadi ini akan menjadi next uh, sesi kita di uh, sesi berikutnya yaitu digital recruitment. Jadi ini yang salah satu uh, cara juga ya untuk bisa mengcreate uh, money yang juga bisa mungkin lebih uh, rutin, ya. Jadi, ini akan menjadi uh, fixed income yang bisa kita dapatkan nanti pada saat kita bisa uh, mendapatkan pekerjaan baru atau bisa mempersiapkan generasi-generasi yang sekarang ini baru mau lulus, gitu ya, untuk bisa uh, beradaptasi dengan digital recruitment ini, karena... Sebelumnya memang ini belum pernah dilakukan gitu ya kecuali mungkin untuk tenaga-tenaga kerja yang uh, cross country ya. Nah itu banyak uh, proses awal tuh pasti pakai digital recruitment dulu gitu before dia face to face uh, apa selection yang lebih kayak gitu. Jadi ini uh, kita akan share nanti bagaimana caranya mengimpress company ini melalui digital recruitment proses gitu sih. Ya jadi kurang lebih ini akan ada empat stages nanti yang akan kita pelajari teman-teman. Uh, secara detailnya, nanti kita akan ketemu tanggal kurang lebih 4 Juli ya, gitu oke, okay, itu aja mungkin dari saya ada pertanyaan ya, yeah. nah ini ada pertanyaan nih um, mbak maaf ya, banyak tanya sering kepikiran untuk buat usaha online, ya, yeah. untuk buat usaha online, jual makanan, atau yang lainnya, tapi bingung juga karena hampir semua orang jual juga nah, gimana cara bisnis online yang tepat, ya yeah. Oke, okay. thank you uh, Mbak Andin ya atas pertanyaannya, gitu ya. Nah, cara online yang tepat jadi gini, karena kita start dari rumah ya. Uh, prinsipnya apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan passion, itu pasti akan menjadi value untuk produk apapun yang dihasilkan oleh kita, gitu. Jadi misalnya Mbak mau jualan apa? Uh, simple things, misalnya makanan bolu kukus saja ya, gitu ya. Karena bolu kukus ini uh, kita lakukan dengan passion, gitu ya. Memang dengan apa kita suka melakukan ini, gitu. Nah, itu bolu kukusnya mungkin tidak akan terpikirkan untuk yang biasa-biasa aja, gitu. Jadi, kita harus menambahkan value di setiap apa yang akan kita produce. Nah, itu akan menjadi trademark kita nih, gitu. Jadi, misalnya, bolu kukusnya enggak di-custom secara uh, asal-asal. Gitu ya, memasaknya pun dengan ingredient yang bagus, gitu ya, supaya hasilnya juga sangat maksimal. Kemudian, after that, uh, customnya dibungkusnya juga dengan cara yang sangat menarik, gitu ya. Kemudian, simple juga, gitu ya, mengkomunikasikannya, Mbak. Gitu, mengkomunikasikannya itu juga harus dengan cara yang berbeda dari yang lain, gitu. Jadi, artinya komunikasi kita itu juga sangat uh, mempengaruhi value yang akan kita create ke calon customer kita sih gitu. Jadi uh, banyak nih teman-teman juga oh, bolu yes. khusus yang ini buatannya Buan. Mm. aja, pokoknya nggak ada yang lain deh gitu ya. Bisa ada yeah. pen -pen 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 gitu ya. Jadinya, nah itu akhirnya perlu impress juga sih. Uh, jadi gini, misalnya ada simpel ya. Eh uh, saya sendiri misalnya, saya menjual roti sebetulnya gitu ya di uh, lingkungan aja gitu ya. Tapi semua pesan harus saya yang anter. Gitu ya, nah, tapi alhamdulillahnya banyak yang pesan karena mereka percaya dengan saya yang nganter itu bersih gitu ya Dengan saya yang memproduks itu juga bersih gitu, ingredientnya dipilih gitu ya Nah jadi akhirnya sometimes trademarknya enggak pada produknya sendiri tapi pada kitanya mbak gitu Jadi pada kitanya yang menjual nih, nah itu value yang uh, harus betul-betul kita cari gitu gimana ya caranya gitu karena ada sisi trust ya ada sisi memang sudah impress dengan apa yang pernah kita share ke mereka gitu ya oh emang dia kalau masak enak oh iya dapurnya dia bersih gitu ya nah itu sometimes yang akhirnya sampai tuh dari mulut ke mulut gitu. Oh, kalau dia mengcustom nggak pernah asal-asalan. Jadi akan bagus banget kalau buat antar-antaran. Nah, yang kayak gitu. Karena agak mahal, jadi kita akan untuk antar-antaran aja kalau untuk dia. Kalau yang ini murah, tapi enak, sederhana, bersih, segala macam. Nah, ini untuk yang di rumah. Nah, akhirnya punya bagian-bagian sendiri tuh gitu. Ya, sama halnya kalau kita misalnya menjual apa, mau kena gitu ya. Uh, jilbab gitu, nah karena passionnya memang Uh, ukurannya kita sendiri gitu ya, kita harus yang nyaman ah bahannya, yang enggak gampang lecek ah gitu, yang nggak ricin ah. Nah, jadi pada saat kita memproduksi itu pun pertimbangan-pertimbangan itu yang akan masuk. Jadi set up quality di diri kita sendiri itu sometimes juga menjadi value dari produk kita sih. So, jangan takut untuk start gitu ya, yang penting adalah tadi mindset kita bisa-bisa-bisa Bagus, bagus, bagus gitu ya. Laku, laku, laku. Nah, insyaallah laku gitu karena ada ayatnya juga ya gitu bahwa Allah memang menjadikan apa yang kita pikirkan gitu sih ya. Jadi, kalau boleh share uh, di uh, apa namanya uh, produk kita, uh, Om Angga, mungkin boleh di-share agenda-agenda kita berikutnya gitu ya, bahwa nanti juga ada tuh uh, the power of our thought gitu ya. Jadi, apa yang kita pikirkan biasanya itu yang terjadi gitu. Jadi Mas saya percaya teruk. kalau itu saya percaya banget. Jadi kalau kata orang-orang itu sugesti ya, gitu ya. Jadi kalau kata orang tua itu sugesti gitu. Tapi sugesti itu a word gitu loh. Gitu sih, ya. Mungkin masih ada pertanyaan? Mudah-mudahan menjawab ya. Sebentar. Oke. Okay. Ada okay. pertanyaan ya materinya lagi? itu ada pertanyaan Sebentar. lagi? Sebelum masuk ke uh, apa summary, kita mungkin akan ngasih tahu agenda-agenda uh, kita yang berikutnya untuk yang terdekat tadi ya. Jadi uh, bagaimana kita mengapply pekerjaan rekrutmen through digital process ya, rekrutmen. Kemudian menjelang Idul Adha nanti kita punya ini ya. Apa namanya? masak nasi kebuli <laughs> sama nasi biryani. Jadi ini apa namanya? Chefnya itu langsung yang pernah tinggal di Arab dan untuk waktu yang cukup lama, gitu ya. Nah, jadi kira-kira ini teman-teman uh, yang akan kita share. Kita punya series bagaimana kita mulai dengan clean and healthy, which is hari ini ya yang kita share. Kemudian kita juga punya program nanti untuk religi, kemudian sosial, kemudian education, bisnis, pekerjaan dan uh, lifestyle, gitu. Nah, yang hari ini itu kita masuk ke clean and healthy dulu. Kemudian yang sesi berikutnya, 4 Juli, nanti kita akan masuk ke tadi mencari pekerjaan secara digital dan menganalisa pekerjaan apa yang dibutuhkan di era digital. ya. Kemudian sesi berikutnya, kalau nggak salah 11 Juli, nah itu kita akan punya Uh, masak ya, masak di rumah yuk gitu ya. Nanti kita akan mengundang chef untuk masak nasi biryani dan nasi kebuli. Karena kan kita bentar lagi uh, Idul Adha ya, mungkin yang enggak doyan kambing nanti bisa diganti dengan ayam atau sapi. Nah, ini kita akan share nanti mudah-mudahan bisa kita custom dengan uh, apa namanya? bentuk yang beda ya dari memasak biasa, video masak yang biasa supaya benar-benar teman-teman nanti bisa mengimplement. Jadi kita nanti akan ngejual ya, Dokter Angga ya. Jadi porsinya ya. nanti kita jual biryani Ya, sama nasi kebulinya. Jadi abis belajar, kalau emang teman-teman nanti tertarik, ih kayak apa sih itu yang tadi di uh, apa diajarkan gitu ya beneran enak nggak rasanya? Terus baru mau follow uh, praktek di rumah, nah itu kita akan jual juga nanti proporsinya ya. Jadi teman-teman ya, siap-siap. teman teman benar -benar juga, Ali, ya uh, siap siap Ah, kambingnya Mentahnya ya, <laughs> <Tanya> apa kambingnya <laughs> Itu buat sendiri kan Udah recetkan ya Nanti bisa dilihat Iya juga juga. Nanti Jadi kita akan menjual uh, Paket bahannya Untuk buat nasi biryani Dan kebuli Dan juga nanti Nasi biryani yang udah siap makan Dengan nasi kebulinya Gitu Bahkan mungkin nanti Bisa ada tambahan sate-nya ya <laughs> Itu mah kita yang pesen <laughs> Oke, okay. nah kemudian yang berikutnya nanti kita punya program new normal memanage relationship. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman yang merasa terlupakan, ya saudara yang merasa nggak pernah dihubungin gitu ya dengan. Uh, ini nanti kita akan coba gimana sih cara efektif untuk tetap memanage gitu ya mantan bos tuh perlu di manage loh teman-teman ya supaya kita menjadi thought of mindnya dia nanti kalau ada posisi-posisi yang kosong gitu kemudian peers, customers ya supaya nanti kita tetap juga jadi thought of mind mereka kalau mereka mau uh, expand bisnis dan seterusnya gitu. Begitu juga anak buah, gitu. Karena teman-teman, kan mungkin nanti ada teman apa, ada anak-anaknya yang mau lulus, gitu ya. Nah, jadi akan jadi tetap main juga, karena kenal sama bapaknya baik, ibunya baik, peduli, gitu ya. Nah, ini anaknya harusnya potensi sih, bagus-bagus nih, gitu. Nanti dipanggil juga anaknya untuk kerja di perusahaan teman-teman kita. Kemudian, kita juga akan share nanti, mungkin ini ya, yang start bisnis nih. Nanti, kita mungkin akan mengundang pembicara, pembicara juga yang bisa sharing bagaimana sih cara memulai satu bisnis di rumah gitu ya, tadi dengan menambahkan value dari setiap produk kita. Kemudian, mulai dari skala yang paling sederhana, dan insya Allah bisa ke skala yang lebih besar dan berkembang gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga nanti akan uh, berencana untuk membuat ini ya dari sisi religiusnya. Kita juga akan memanggil pembicara ya mungkin yang bisa nanti memfeeding kita semua gitu ya untuk bisa betul-betul percaya bahwa Allah itu membuat yang impossible menjadi possible ya. Kemudian yang terpenting adalah thought will lead your bright future. Jadi ini yang tadi saya highlight sedikit bahwa Uh, apa namanya sugesti ya, atau apa yang kita pikirkan, itulah akan terjadi. Gitu, jadi itu yang juga nanti akan kita share ke teman-teman ya. Jadi, the power of thought. Kemudian, di sini digital education, nah ini juga ya? kan, anak-anak akan banyak program kita banyak, sampai ya? Agustus. Insya Allah, <laughs> ya, mudah-mudahan servisnya bisa uh, apa bermanfaat. Nanti, teman-teman juga bisa. Uh, apa mark ya di kalendernya? Oh, tanggal segini udah ada sesi ini ya. Gitu temanya ini nanti teman-teman boleh kumpulin pertanyaan tuh ya sebelum sesinya. Uh, apa hari h jadi teman-teman sudah punya pertanyaan-pertanyaan? Ah, mau pertanyaan a ah, nanti sama ini gitu ya. Pada saat sesi ini gitu sih, karena kan Agustus mungkin anak-anak uh, udah mulai sekolah lagi nih, tapi kecil kemungkinan anak-anak akan sekolah face to face lagi. Jadi masih akan tetap online, kemungkinan besar kan sampai akhir tahun ya. Mudah-mudahan gitu ya. Uh, nunggu amannya gitu Nah itu kita akan coba belajar gimana sih Caranya memaksimalkan Digital education gitu ya Supaya kita juga punya Apa uh, input ya ke sekolah-sekolah Mis baiknya diginiin dong Supaya anaknya lebih menarik gitu ya Supaya bisa lebih diam di rumah dan seterusnya Nah kira-kira itu teman-teman Mungkin bisa dicatat tanggal-tanggalnya Jangan lupa follow IG kita ya Kita punya IG uh, Apa namanya Weekend ya Apa Arina? gitu Weekend We ya weekend underscore, <laughs> yeah. We underscore webinar. Ya. Weekend underscore webinar. Okay. Penutupnya Ariel nih, yang akan info. Ini ada di background kita ya, jadi uh, IG yeah. kita di mana ya? Saya ngalingin ya. Nah ini dia <laughs> IG-nya. Oke. Okay. Uh, ya, itu aja. Thank you teman-teman. Uh, Mudah-mudahan bisa manfaat sesinya. Saya serahkan kembali ke MC uh, kesayangan kita ya, Ariel. <laughs> Oke okay, silakan Ariel. Oke, terima kasih Bu Dini dengan Dokter Angga. Sungguh sangat informatif dan menarik sekali sesi kita hari ini karena uh, pertanyaannya pertanyaan yang relate banget dan materinya juga relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita para uh, karyawan masih bekerja di perusahaan, jadi uh, memang konteks bagaimana menjaga kesehatan di tengah new normal ini menjadi penting. Terima kasih atas partisipasinya dari semua teman-teman. Saya sangat mengapresiasi. Kami sangat mengapresiasi ini. Izinkan kami untuk selalu update di sosial media kami dan terus pantau sosial media kami ke depannya. Dan tes ini direcord dan akan diupload di, di YouTube ya. Mohon izin kalau misalnya hmm. penyampaian ini biar uh, menjadi uh, ilmu buat untuk semua dan informasi ya. untuk. Oke. Okay. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.